Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dari Brantas dan rekan-rekan dari BC yang sudah melakukan kolaborasi dalam upaya pengungkapan jaringan narkotika dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 14.45. Brantas mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika dan obat-obatan dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Brantas melakukan pendalaman dan merangsang profiling terkait tersangka atas nama SH, inisial SH, yang umur 44 tahun, pekerjaan pedagang asal suku dari Aceh. Ini diinformasikan membawa psikotropika dari Aceh menuju Pulau Jawa dengan menggunakan transportasi maskapai penerbangan. Antisipasi peredaran bulan Ramadan bagaimana peredaran? Nah, untuk antisipasinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten tetap melakukan kontrol, tetap melakukan pengawasan, baik itu jalur darat, laut, dan udara. Kita bekerja sama dengan BC, juga dengan kepolisian, ya, Polda Banten, juga melakukan kerjasama dengan pihak APSEC, dengan pihak pelabuhan, ya. Kita lakukan kerjasama untuk melakukan pengawasan. Jadi bulan puasa atau Ramadan bulan suci ini tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk mendistribusikan. Oleh karena itu, kita dari petugas juga, dari pihak BNN dan pihak kepolisian setiap BNC, juga APSEC, juga dari pelabuhan, tidak juga akan pernah berhenti. Kita tetap melakukan pengawasan, tetap melakukan kontrol terkait dengan peredaran gelap narkoba.